Sebab itu hati-hati tuan-tuan, ketika kita membenci seseorang, dan orang yang kita benci itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah, paham-pahamlah balasannya apa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ أَلْسِنَتِنَا تَفْقَهُ أَقْوَالُنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizahullah, dan yang saya muliakan Ahli Jawatan Kuasa, para asatidz wal ustadz, a'azzakumullahu jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk dapat berkumpul di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa memohon, berdoa dan bermunajat kepada Allah agar setiap ibadah yang kita kerjakan, khususnya salat fardu maghrib yang kita tunaikan baru sahaja, ianya mendapat taufik, ianya mendapat keridhaan serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada seluruh umatnya untuk saling berkasih sayang. Adapun pada malam hari ini kita akan teruskan fadlu al-mahabbah atau fadlu at-tahab fillah, kelebihan-kelebihan bagi setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling berkasih sayang kerana Allah. Maknanya ada lebih kurang di sini 8 kelebihan yang akan kita bicarakan kepada orang-orang ataupun bagi orang-orang yang saling mengasihi kerana Allah. Kita baru sebutkan 2 daripada 8 kelebihan tersebut. Adapun kelebihan pertama yang sudah kita bincang pada minggu sebelumnya, orang yang berkasih sayang karena Allah, maka kelebihan, keutamaan yang akan ia peroleh daripada Allah adalah Allah akan mengasihi, Allah akan mencintai hamba tersebut, Allah akan meridai hamba tersebut. Yang kedua, kelebihan orang yang berkasih sayang di jalan Allah, kerana Allah, adalah seseorang ini tadi akan mendapat naungan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yaum la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, akan mendapat pertolongan, keteduhan daripada Allah pada hari kiamat kelak. 1 di antara 7 golongan tersebut adalah
dua orang sahabat, dua orang hamba Allah yang saling berkasih sayang. Ketika berjumpa, dia berjumpa kerana Allah. Ketika berpisah, dia pun berpisah kerana Allah. Adapun kelebihan yang ketiga bagi orang yang berkasih sayang kerana Allah, innal hubba fillahi azza wa jalla min kamalat al-iman bihi subhanahu wa ta'ala. Bahwa berkasih sayang kerana Allah, ia merupakan perkara yang dapat menyempurnakan iman. Maknanya kesempurnaan iman seseorang hamba ini juga berdasarkan sifat kasih dan sayang yang ia buktikan, yang ia tunjukkan kepada sesama insan khususnya dan kepada sesama makhluk yang lainnya secara umumnya. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mencintai karena Allah, sesiapa yang membenci kerana Allah, siapa yang memberi kerana Allah, dan sesiapa yang menahan untuk tidak memberi juga kerana Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tersebut telah menyempurnakan imannya. Jadi orang yang mengasihi karena Allah, dia benci karena Allah, dia memberi karena Allah, dia menahan daripada untuk memberi karena Allah, maknanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tanda-tanda ataupun golongan orang-orang yang telah menyempurnakan imannya. Dalam hadis yang lain daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awthaq ura al-iman, sesungguhnya simpulan tali iman yang sangat teguh, yang sangat kuat dan tidak akan terputus untuk seseorang tadi bergantung kepadanya adalah an tuhibballaha wa an tubghid fillah. Ketika ia mengasihi, ia kasih karena Allah, dan ketika ia membenci, ia pun membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dimaksud dengan kasih karena Allah di sini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Makna al-hubbu fillah, makna ataupun mafhum serta maksud kasih karena Allah di sini maksudnya adalah an yuhibba al-mar'u, seseorang itu mengasihi apa yang dikasihi oleh Allah. Maknanya dia kasih berdasarkan apa yang Allah suka, bukan berdasarkan yang dia suka, berdasarkan yang Allah suka, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka. Contohnya, Allah sangat mencintai, Allah sangat menyukai orang-orang yang istiqamah ketika melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia pun kasih cinta sayang kepada orang yang taat ini tadi. Ketika ditanya, kenapa kamu kasih sangat, sayang sangat kepada si fulan itu? Karena dia merupakan hamba yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia membenci seseorang, ia membenci karena Allah benci kepada perkara tersebut. Ketika ditanya, kenapa awak membenci dia, kenapa anda membencinya? Karena Allah tidak suka perkara tersebut. Jadi saya tidak suka kepadanya, kepada perbuatannya. Ini berdasarkan karena Allah tidak menyukai dan membenci perkara tersebut. Jadi maknanya di sini, orang yang kasih dan orang yang membenci karena Allah, kasih karena ketaatannya kepada Allah,
sebab Allah suka dan kasih kepada orang yang taat, benci karena keburukan dan juga kemaksiatan yang ia lakukan, sebab Allah membenci dan tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membenci atau mengasihi ini ianya tidaklah terhad kepada orang lain sahaja, termasuk kepada keluarga sendiri, bahkan kepada kedua ayahnya, kedua ibu dan ayahnya, ataupun anak serta saudaranya. Maknanya di sini, kalau perbuatan yang dibenci oleh Allah ini tadi dilakukan oleh orang yang terdekat seperti keluarga kita, maka patutlah kita membenci perbuatan tersebut. Bukan sebaliknya, kita membela, membenarkan perbuatan buruk tersebut disebabkan ia keluarga kita. Ini yang banyak berlaku. Jadi tak kira siapapun yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dibenci oleh Allah ini tadi, maka dia patut membenci perkara tersebut. Ini untuk menyempurnakan iman. Kalau kita cuma kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah, tapi tidak mampu kita membenci kepada perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka belum lagi sempurna iman kita, tuan-tuan. Contohnya, anak kita melakukan sesuatu perkara, mohon maaf, yang dilarang oleh Allah contohnya. Kita pun buat tak kisah. Tak ada rasa pun kita membenci perbuatan anak tersebut. Padahal jelas-jelas anak ni tadi melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Kita tak mampu nak membenci perbuatan itu. Bukan benci kepada anak kita, benci kepada perbuatan tersebut. Dan benci ini tadi pula hendaklah muncul selepas kita mentarbiah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga kita tersebut. Contohnya, anak yang tidak solat, kita pun buat biasa sahaja. Kita nak jaga hati dia, takut dia terasa, takut dia tersinggung. Tak apalah, dia pun tahu solat itu wajib, dahlah. Tapi dia mengatakan tak apa tu, tak ada sedikit pun rasa benci dia dengan perbuatan tersebut. Ni maksud saya, belum sempurna iman kita. Ketika anak menantu kita balik, contohnya mohon maaf, menziarahi kita setahun sekali, raya atau apa-apa sahaja, sempena. Ketika dia pulang ke rumah, tidur. Dan pada waktu subuh tidak bangkit daripada tidurnya. Kemudian kita pun takut nak menggerakkan, membangunkan keluarga kita tadi, anak menantu kita. Sebab apa? Sebab takut kecil hati. Saat lagi tak nak pula balik raya ke rumah ni. Dok, kita ni menyibuk sangat pasal agama dia. Dan kita pun rasa tak ada sedikit pun marah, benci dalam perbuatan tersebut. Ini maksudnya, belum sempurna iman kita. Padahal orang ini tadi, orang tua ini tadi sangat-sangat soleh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kekurangan dia, dia tidak mampu membenci perbuatan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tanya kepada tuan-tuan, Allah suka tak kepada orang yang solat ataupun orang yang tidak solat? Jawabannya, Allah suka kepada orang yang solat, dan tentulah Allah benci kepada orang yang tidak solat. Ini maksud saya. Maksudnya, ketika kita mendapati orang yang solat dikasihi oleh Allah, kita kasih kepada dia. Tak kira siapapun dia. Walaupun bukan warga negara kita, walaupun dia orang luar, walaupun dia bukan sanak saudara adik-beradik kita. Sebab apa saya kasih kepadanya? Karena dia adalah ahlu ta'ah. Karena dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kemudian ketika kita mendapati orang yang tidak menunaikan solat, sengaja, bukan tak tahu, tapi memang tak nak buat, kita pun benci dengan perbuatan itu. Bukan benci dengan orang tersebut, benci terhadap perbuatan dia meninggalkan solat. Kemudian ketika kita ditanya, kenapa kamu benci perbuatan tersebut? Sebab perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua alasannya karena apa? Karena Allah. Apa yang dia tak suka, karena Allah tak suka benda itu. Apa yang dia suka, karena Allah suka terhadap benda tersebut. Tak kira kepada siapapun, termasuk kepada orang yang paling dekat kepada kita, termasuklah juga orang tua kita. Termasuklah juga orang tua kita. Dalam artian di sini, ketika orang tua kita menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu tidaklah patut dan tidaklah kita memenuhi ataupun mematuhi perintah orang tua tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Allah mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma sadaqallahul 'azim. Sekiranya kedua orang tuamu memaksamu, menyuruhmu untuk melakukan sesuatu perkara yang mungkar, perkara maksiat, termasuklah khususnya di sini melakukan perbuatan syirik. Mohon maaf. Ketika kita menyebut kalimat syirik, ada kadang-kadang, ya, kita tidak nafikan manusia ini terlepas pandang. Dia nampak anak yang tadi, mohon maaf tuan-tuan dirahmati Allah, Allah uji sama ada dengan sakit ataupun dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian orang tua ini tadi sama ada terpengaruh daripada orang lain atau memang muncul daripada dirinya sendiri merasa bahwa ada something nih. Ini mesti ada orang yang sihir nih. Ini mesti ada orang yang buat nih. Pada saat itu dia paksa anak dia, kamu pergi ke bomo nih. Bomo, mohon maaf di sini tuan-tuan dirahmati Allah, yang melakukan ruqyah, jampi, tetapi bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah. Pergi, kata orang tua tadi, sebab kamu ni ada satu ni, ada lain macam ni, kamu ada something ni, ada orang buat ni, pergi ke si fulan ni, dia tahu ni siapa yang buat ni, dia akan balas balik macam ni, macam ni, macam ni, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Itu maksud saya tadi, orang tua yang suruh, tak wajib kita mentaati perintahku. Karena perkara itu apa? Karena perkara itu mendatangkan kesyirikan kita kepada Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan, man ata urrafan au kahinan. Sesiapa yang mendatangi urraf au kahin, bomo, ataupun orang yang mengaku dia tahu, pandai menilik. Oh, tahu, oh ni si fulan ni, bulan ni, bagus ni untuk menikah ni. Tahun ni dia ada rezeki ni. Oh, daripada garis tangan dia ni macam ni. Subhanallah. Datang kepada orang seperti ini, tukang ramal kita katakan, lam yukbal, tak diterima solatnya selama 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Wa in saddaqahu. Itu baru datang. Kalau dia benarkan apa yang disampaikan oleh peramal dan juga bomoh tersebut, faqad kafara bima unzila 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia sungguh telah melakukan perbuatan kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini Allah mengatakan fala tuti'huma. Orang tua yang menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat tadi, Allah cuma kata jangan taat kepada mereka. Tapi Allah tak katakan dalam ayat ini kamu kena derhaka kepada mereka, kamu kena maki mereka, lawan. Tak. Allah tak katakan seperti itu. Allah cuma katakan jangan taati apa yang mereka suruh. Karena apa? Mentaati kedua orang tua ini tertakluk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ketaatan itu tidak bertentangan dengan syarak, maka kita wajib mentaatinya. Tapi kalau bertentangan dengan syarak, tidak wajib kita mentaati, bahkan berdosa kalau kita mentaati makhluk untuk melakukan kemaksiatan kepada Khalik, kepada Allah. La ta'atan li makhlukin fi ma'siyati al-Khalik. Walau bagaimanapun, perbuatan yang dilakukan oleh orang tua ini tadi, meskipun maksiat, tetap Allah mengatakan dalam ayat ini juga, surah Luqman ayat yang ke-15 tadi, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bermuamalahlah engkau, bergaullah engkau kepada kedua ibu ayahmu tadi dengan apa? Dengan perkara-perkara yang ma'ruf dan baik di dunia ini. Jadi walau bagaimanapun orang tua kita melakukan perbuatan maksiat dan menyuruh kita melakukan perbuatan maksiat, kita perlu melakukan apa? Yang pertama, tidak mentaatinya. Dan tidak mentaati perintah kedua orang tua yang menyuruh maksiat ini, maknanya hanya setakat tak taat saja.
Allah tidak suruh kita derhaka, membangkang, memaki, menghardik, apatah lagi memukul orang tua tadi. Wal'iyazubillah min zalik. Yang kedua, tetap kita bermuamalah dengan muamalah yang baik, berkata-kata yang lembut. Kita tetap memenuhi hak-hak orang tua kita, karena kita sebagai anaknya. Maknanya ketika orang tua kita sakit, kita yang jaga. Ketika orang tua kita lemah, kita yang pelihara, kita yang tolong, dan lain sebagainya. Hak-hak orang tua yang ada terhadap anaknya tersebut. Tapi ini adalah untuk bab muamalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Rasulullah tadi mengatakan, siapa yang kasih karena Allah, benci karena Allah. Makna kasih karena Allah di sini, dia kasih sebab Allah kasih perbuatan itu, dia benci sebab Allah membenci perbuatan tersebut. Jadi ada tiga golongan yang perlu kita kasihi dan kita benci. Secara mutlak ada yang di antaranya kita benci dan di antaranya kita kasihi. Maknanya suka kita kasihi dia secara mutlak, kita benci dia secara mutlak, kita kasihi dia sebahagian, kita benci ia sebahagian perkara yang lain. Jadi tiga golongan ini siapa? Yang pertama adalah golongan para anbiya, rasul-rasul, sahabat ridwanullahi anhum jami'an, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu pengetahuannya. Mereka ini adalah golongan yang patut kita kasihi secara mutlak. Sebab apa? Sebab Allah memang kasih kepada golongan tersebut, para nabi, para syuhada, orang-orang yang soleh. Tak perlu ragu dah untuk mengasihi mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian yang kedua, golongan yang patut dibenci secara mutlak. Siapa? Mereka yang kafir kepada Allah, mereka yang syirik kepada Allah, mereka yang jelas-jelas memusuhi agama Allah. Ini patut kita membenci, benci dengan perbuatan mereka tersebut. Walau bagaimanapun kita masih lagi berupaya untuk menyampaikan dakwah. Tetapi menyampaikan dakwah kepada mereka ini tidak bermakna kita reda dengan perbuatan kafir dan juga perbuatan syirik yang mereka lakukan. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang beriman tetapi maksiat. Maknanya ketika itu kita mesti mengasihi orang beriman ini tadi kerana imannya, dan kita benci kepada orang yang beriman tapi maksiat ini tadi kerana maksiatnya. Jadi separuh karena imannya kita kasih, separuh lagi kita benci karena kemaksiatan yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan berkasih sayang di jalan Allah yang ketiga adalah menyempurnakan iman seseorang. Dan iman, saya ulang sekali lagi tuan-tuan, adalah faktor utama, asas utama, sebab yang paling utama untuk kita dapat masuk ke syurga Allah. Iman yang bagaimana? Tentulah iman yang sempurna. Bukan iman yang separuh, bukan iman yang sesuku, bukan iman yang setakat di dunia ini kita katakan kita beriman kepada Allah dan juga rukun iman. Tetapi iman yang sempurna. Rasulullah mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak ada siapapun yang boleh masuk ke syurga Allah sehingga mereka beriman terlebih dahulu kepada Allah. Iman yang sempurna itu maksudnya. Jadi satu di antara usaha, satu di antara sebab dan perkara yang dapat kita lakukan untuk menyempurnakan iman ini tadi, apa tuan-tuan? Mengasihi orang yang dikasihi oleh Allah, membenci makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan lagi, ketika anda melihat sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah dan kita tak mampu membenci perkara tersebut, ini maknanya kasih kita ini telah membutakan hati kita. Hati-hati.
Itu saya katakan contoh tadi, orang terdekat seperti anak dan keluarga. Sayang kita kepada mereka sehingga kita tidak mampu membenci perbuatan mungkar dan maksiat yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tersebut tidak lagi sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelebihan orang yang berkasih sayang di jalan Allah yang keempat adalah mereka akan dikurniakan dan dianugerahkan oleh Allah tempat yang begitu mulia, darjat yang begitu tinggi, khususnya nanti pada hari kiamat, yang mana ketika itu manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan takut, cemas, risau dan sedih. Maka orang yang berkasih sayang ini tidaklah tergolong daripada orang-orang yang takut, risau serta sedih. Bahkan tempat yang Allah sediakan bagi mereka yang berkasih sayang di dunia ini karena Allah jealous, cemburu para nabi-nabi dan juga orang-orang siddiqin serta orang-orang yang mati syahid. Maknanya hebat betul, ya. Maknanya baik betul kedudukan ataupun tempat yang disediakan oleh Allah bagi orang yang berkasih sayang kerananya. Hal ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Inna min ibadillah ibad, ma hum bil anbiya wala asyuhada." Kata Rasulullah, sesungguhnya terdapat di antara hamba Allah ini, yaitu hamba-hamba yang mereka ini bukan golongan para nabi, juga bukan golongan orang-orang yang mati syahid. Fa yaghbituhum bi makanihim al-anbiya wa syuhada. Kata Rasulullah, pada hari kiamat kelak, orang yang bukan golongan dari nabi dan juga mati syahid ni, nabi dan juga para orang yang mati syahid ni jealous, ya, cemburu dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Maka pada saat itu seorang Arab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man hum wa ma a'maluhum fala'allana nuhibbuhum?" Siapakah mereka itu ya Rasulullah, supaya kami tahu, ya, apa yang mereka kerjakan. Maknanya bagi tahu kepada kami ya Rasulullah, siapakah golongan itu, apakah amalan yang dia buat ya Rasulullah, dan mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang mengasihi golongan tersebut ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Innahum qaumun tahabbu fillah min ghairi arhamin wala ala amwalin yata'atawna biha." Mereka, untuk pengetahuan kamu kata Rasulullah, adalah satu kaum yang dulu di dunia dia saling berkasih sayang karena Allah. Dan dia kasih kepada saudara ni tadi, kepada sesama umat ni tadi, bukan kepada kaum kerabatnya, bukan kepada orang terdekatnya. Padahal yang dia kasihi itu bukan adik beradik dan kaum kerabatnya. Kalau seseorang mengasihi anak, keluarga, ini sesuatu yang lumrah. Ini sesuatu yang sudah masuk dalam kategori adat dah. Dalam adatnya, kebiasaannya memang kita kasih kepada keluarga kita. Tapi yang mendapat kedudukan ini tadi, orang yang mampu mengasihi orang lain yang bukan keluarga dia, bahkan bukan pun daripada kebangsaan dia contohnya, tapi dia kasih kepada orang tersebut. Dan yang kedua kata Rasulullah, dia kasih juga kepada orang tersebut bukan karena ada kepentingan duniawi, bukan ada kepentingan komersial ataupun bisnis ataupun duit ataupun harta di sebalik ataupun yang terselindung dalam maksud ataupun dalam hati dia, tak ada. Murni, ya, di hati dia betul-betul kasih kepada kawannya tadi, kasih kepada saudara tadi karena Allah. Kata Rasulullah, "Wallahi inna wujuhahum lanurun." Demi Allah, kata Rasulullah, muka orang yang seperti ini nanti penuh dengan nur, kata Rasulullah. "Ala manabir min nur." Allah juga berikan ia kedudukan di atas mimbar daripada nur.
yang mana ketika itu para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid sangat cemburu dengan perbuatan ataupun dengan keadaan serta kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna hina khafan nas wa la yahzanuna hina hazinan nas. Pada saat itu mereka ni tak ada lagi rasa takut, risau. Sementara orang lain semua takut dan risau pada hari kiamat nanti. Pada hari itu juga kaum yang berkasih sayang ini tak ada langsung rasa sedih dan dukanya. Sementara orang lain sangat-sangat panik, sedih dan berduka cita. Maka Rasulullah SAW membaca firman Allah, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, para wali-wali Allah ini tiada sedikit pun rasa takut menghampiri mereka serta rasa sedih yang akan menimpa mereka. Maknanya golongan manusia yang saling berkasih sayang ia boleh dikategorikan golongan wali Allah. Wali Allah di sini salah satunya sifatnya maksudnya adalah orang-orang yang taat dan dikasihi serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, kelebihan berkasih sayang karena Allah, maka Allah akan menyediakan di hari kiamat kelak bagi orang tersebut satu mimbar yang mana mimbar itu terbuat daripada nur. Dan ketika mereka berada di atas mimbar tersebut, sedikit pun mereka tak ada rasa takut, gelisah, cemas, sedih dan juga risau. Kemudian yang kelima, kelebihan orang yang berkasih sayang karena Allah adalah seseorang tersebut akan merasakan tazawwaq ta'mil iman wa halawati. Mereka akan merasakan manisnya, lazatnya iman. Maknanya iman ini ada kelazatan dan kemanisannya, tuan-tuan. Seperti makanan yang manis, yang lazat yang kita rasakan tu, rasa tak lazat makanan tu ketika kita makan dalam keadaan sehat, rasa kita sempurna, rasa kita normal bukan pada waktu sakit, sedap betul. Kita nikmati rasa makanan yang sedap tadi. Rupanya iman pun seperti itu. Kalau kita nak rasakan sedap dan lazatnya iman tu, maka satu di antara tiga benda yang perlu kita lakukan adalah berkasih sayang karena Allah, membenci karena Allah. Dengan kata lain, kalau nak merasakan lazatnya iman, manisnya iman, cantiknya iman, maka ikut buat apa yang disarankan, yang dinasihatkan, yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada tiga perkara yang perlu kita lakukan agar kita mendapat rasa lazat nikmat iman itu. Apakah tiga perkara tersebut? Kata Rasulullah, "Salasu man kunna fihi wajada halawat al-iman." Tiga golongan. Kalau ya, mangkunna fihi, sesiapa yang melakukan perkara tersebut, yaitu tiga perkara ini, wajada halawat al-iman, ia akan mendapat dan merasakan manis serta lazatnya iman. Maknanya tiga perkara buat kalau kamu nak rasa lazatnya iman. Yang pertama apa? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah hamba tersebut mengasihi Allah dan juga Rasulullah lebih daripada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Maknanya Allah dia letakkan nombor satu sekali kasih sayangnya. Bahkan ia mengasihi Allah, ia mencintai Rasulullah melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada kedua ibu ayahnya, bahkan melebihi kasihnya daripada dirinya sendiri.
mampu, tanya diri kita, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sembarangan orang yang dapat melakukannya. Bahkan satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan bersama dengan Rasulullah. Pada saat itu Umar pun mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh saya suka, cinta dan sayang sangat kepadamu karena Allah ya Rasulullah, kecuali diri saya sendiri. Maknanya, kalau kita bandingkan diri saya dan dirimu ya Rasulullah, kata Umar, saya masih lagi lebih mengasihi diri saya daripada engkau ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? La ya Umar, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Belum sempurna iman wahai Umar, sehingga engkau mampu menjadikan aku lebih engkau kasihi daripada dirimu sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, mengasihi Rasulullah di sini maksudnya apa, tuan-tuan? Mengasihi Rasulullah di sini maksudnya kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Rasulullah. Kita tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Rasulullah suka tak? Rasulullah suruh tak kita hadir ke majlis ilmu? Rasulullah suruh tak kita mendengarkan majlis ilmu, mengamalkan ilmu yang kita pelajari, menghormati jiran, menghormati tetamu, menghormati sesama umat Islam? Ini maksudnya. Kalau kita mengaku kasih kepada Rasulullah, sementara apa yang disuruh oleh Rasulullah kita pun tak buat, apa yang dilarang oleh Rasulullah kita tak jauhi, ini sama maknanya kasih melalui lidah sahaja, tapi tidak ada apa-apa manfaat dan guna daripada pengakuan kasih tersebut. Jadi perlu action, bukan dengan word, ya, bukan dengan ucapan sahaja, melainkan dengan action dan juga dengan tindakan dan sikap kita itu tadi. Maka kata Umar, wallahi ya Rasulullah, la antal an ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, aku bersaksi di hadapan Allah, mulai hari ini engkau adalah orang yang paling aku kasihi berbanding diriku sendiri ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang barulah sempurna imanmu wahai Umar. Jadi tuan-tuan, kalau kita sedikit mendalami kisah kasih sayang kepada Rasulullah ini tadi, bermakna kesempurnaan iman itu bukan hanya terhad daripada kita melakukan amalan-amalan seperti rukun Islam itu sahaja. Seperti solat, zakat, sedekah, puasa, haji, umrah itu sahaja. Bukan itu yang hanya menyempurnakan iman kita. Bahkan lebih daripada itu tadi, apa dia? Kita mengasihi Allah, mengasihi Rasulullah, melebihi kasih kita daripada diri kita sendiri. Maknanya ketika bertembung antara kepentingan kita dengan apa yang Allah suka, maknanya tidak bersepahaman, kita lebih utamakan apa yang Allah nakkan berbanding keinginan dan kepentingan diri kita sendiri. Ini maksudnya kita lebih mengasihi Allah dari diri kita sendiri. Dan Rasulullah juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imanmu, kata Rasulullah, sehingga kan engkau hendaklah menjadikan aku hamba Allah yang paling engkau utamakan, yang paling engkau kasihi berbanding dirimu sendiri, berbanding kedua ibu ayahmu, berbanding anakmu, istri keluargamu, berbanding harta bendamu. Kalau kita masih lagi lebih kasih kepada harta kita daripada Rasulullah, ini maknanya jelas dah nampak iman kita tak sempurna lagi. Jadi jangan bermimpi
kita daripada golongan orang yang para wali Allah, orang yang sempurna imannya. Sementara dalam bab harta saja kita masih lagi lebih cinta harta kita daripada menghidupkan syiar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga tadi kata Rasulullah, yang pertama kalau nak rasa lazatnya iman dari sekarang ini, mulai saat ini jadikan Allah dan juga Rasulullah adalah yang paling kita utamakan dan kita kasihi berbanding diri kita, keluarga kita, ibu dan ayah kita, bahkan daripada seluruh yang ada di muka bumi ini. Allah nomor satu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau nak rasa lazatnya iman, kata Rasulullah, an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah seseorang ini tadi mengasihi saudaranya karena Allah. Maknanya dia kasih karena Allah. Saya kasih, saya sayang kepada tuan-tuan yang hadir di sini, kepada ibu-ibu yang hadir di sini, kepada seluruh umat Islam. Karena apa? Bukan karena saya kenal kepada dia, bukan karena sahaja dia baik kepada saya, bukan karena ada kepentingan, tapi karena saya kasih. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang dikasihi oleh Allah, baru kita rasakan lazatnya iman. Sebab itu hati-hati tuan-tuan, ketika kita membenci seseorang, dan orang yang kita benci itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah, paham-pahamlah balasannya apa. Sebab itu kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang hamba ini dikatakan manusia yang paling buruk akhlaknya kalau dia suka melekehkan saudaranya yang lain. Jadi jangan sekali-kali kita memandang remeh, melekehkan sesama umat Islam khususnya, siapapun dia. Karena kita tak tahu sejauh mana iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi orang yang kita benci itu jauh lebih tinggi imannya daripada kita ni. Kita rasa kita ni ahli masjid, kita rasa kita dah lebih baik, dan kita tak suka kepada si fulan tu. Rupanya di sisi Allah, si fulan yang kita benci itu, dialah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, imannya itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata Rasulullah, yang kedua, kalau nak rasa lazat iman, hendaklah kamu mampu mengasihi saudaramu sesama umat Islam melebihi daripada kamu atau sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi pastikan kita kasih kepada saudara ini tadi karena Allah. Maknanya ketika tuan kasih kepada anak tuan, itu bukan karena dia anak yang saya beri nafkah sahaja. Yang paling utama sekali tuan kasih kepada anak tadi karena apa? Karena Allah. Baru jadi ibadah. Ketika tuan kasih kepada istri tuan-tuan, bukan karena istri tuan-tuan itu tadi, istri yang cantik sahaja, istri yang taat kepada tuan-tuan sahaja, tapi tuan kasih dan cinta kepadanya karena Allah. Ada kebedanya ustaz, saya kasih karena Allah dengan kasih karena sikap yang dia lakukan, sangat berbeza. Kalau kita mengasihi seseorang karena Allah, pada saat itu kita tidak memandang apapun tindakan dan sikap yang dilakukan oleh orang tersebut. Maknanya kita tetap kasih kepada adik beradik kita contohnya karena Allah ni ya, walaupun dia benci kepada kita, walaupun dia tak nak menghubungkan tali silaturahim, tapi kita tetap kasih kepada dia. Ini maksudnya kasih karena Allah. Tapi kalau kita terasa pada saat adik beradik tadi tak nak datang berkunjung ke rumah kita melawat contohnya, asyik saya saja datang ke rumah mereka ni, tahulah saya ni memang taklah kaya macam mereka. Lepas tu, oh tak apalah tahun depan kalau mereka tak mau datang, saya pun tak mau datanglah. Ni kasih karena apa? Karena ingin balasan daripada makhluk.
bukan karena Allah. Ini beda tuan-tuan. Kalau orang yang ikhlas karena Allah, dia tak peduli apapun sikap dan respon yang dia dapat daripada orang yang dikasihi tadi, tetap dia akan teruskan perbuatan kasih dan sayang tersebut. Jadi ketika anda mengasihi istri anda, bukan maksudnya kita kasih ketika dia muda sahaja, ketika dia dapat melakukan khidmat dan ketaatannya kepada anda sahaja, ketika dia dapat menghidangkan makanan dan juga menyiapkan pakaian anda sahaja, tapi anda kasih kepadanya karena Allah sampai akhir hayat, walaupun dia sakit, walaupun dia lumpuh, walaupun dia tidak berdaya, anda tetap berada di sampingnya, tak sedikit pun berkurang kasih sayang anda kepadanya. Sebab dari awal ketika anda mengijab kabulkan istri tersebut, memang anda lakukan perkara itu karena Allah. Begitu juga suami, begitu juga istri, dan begitulah juga anak. So di sini saya ingatkan kepada kita semua, pastikan setiap perkara yang baik yang kita lakukan selama hari ini hendaklah diniatkan karena Allah. Itu maksud ikhlas itu. Maksud ikhlas itu bukan hanya kita tidak mengharap apa-apa pamrih dan balasan daripada orang tersebut, tapi yang paling utama yang dimaksud dengan ikhlas itu kita buat karena Allah. Saya bagi anak saya pakaian, saya bagi anak saya makanan, kenderaan, karena Allah. Istri, saya hidangkan masakan untuk suami dan anak saya. Rajin puan, no? Setiap hari masak, bagi makan kepada suami dan istri. Padahal duit banyak, boleh je beli sana sini. Dok, sebab saya sayang kepada anak dan suami saya. Sebab itu tugas saya. Benda tu belum jadi ibadah, tuan-tuan. Sebab dia lakukan karena suami dan anaknya, ini baru setakat adat. Rugi. Apa yang anda lakukan selama hari ini, perbuatan baik, karena tidak diniatkan karena Allah, maka perbuatan itu belum lagi menjadi ibadah. Sebab tu ibadah tadi, kalaupun daripada zahirnya nampak ibadah, tentulah ibadah tadi ada syaratnya supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Memang istri yang melayani, yang taat kepada suami, nampak memang itu adalah ibadah secara zahirnya. Tapi sudah confirmkah ianya ibadah di sisi Allah? Sudah confirmkah ianya diterima sebagai ibadah di sisi Allah? Belum. Sehingga ia memenuhi syarat. Yang pertama, syarat dia tadi harus ikhlas. Dia buat semua benda itu karena Allah atau tidak? Atau karena anak, atau karena suami saja, atau karena adat, atau karena orang tua, atau karena makhluk. Yang kedua, kita lakukan perkara tersebut karena menjunjung tinggi, karena ingin mengamalkan apa yang disuruh, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ibadah kita ini tadi sempurna dan dengan izin Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan satu ibadah, ibadah itu kita tak buat karena Allah, maknanya tidak ikhlas, so ibadah itu hanya setakat ibadah tetapi tidak mendapatkan faedah bagi orang yang melakukan ibadah tersebut. Maknanya tidak ada apa-apa kebaikan daripada ibadah ini tadi sebab ianya ditolak oleh Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi yang amat. Perbuatan adat, perbuatan yang kebiasaan kita lakukan sehari-hari, tetapi ianya hanyalah sebatas adat sahaja. Jadi pada hari akhirat kelak kita pun heran, dulu bukan saya dah buat banyak baik. Saya bagi jiran saya tolong adik-beradik saya nafkahi anak isteri saya tolong orang lain. Tapi dia tolong tu semuanya karena makhluk. Sebab dia jiran saya, sebab dia adik-beradik saya, sebab dia anak saya, sebab dia isteri saya. Dia tak buat karena apa? Bukan sebab karena Allah. Ini silapnya. Boleh faham tuan-tuan ya? Jadi mulai hari ini dengan izin Allah, apapun yang kita lakukan, terutamanya perkara yang baik, yang kita nampak adat itu baik, niatkan perkara itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk merasakan lazatnya iman, kata Rasulullah, an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yukzafa fil nar.
hendaklah ia membenci untuk kembali melakukan perbuatan kufur dan maksiat kepada Allah seperti mana ia benci ketika Allah menyelamatkan ia daripada api neraka selepas ia dicelupkan dalam api neraka. Maknanya di sini, ketika dia dulu pernah melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia bertaubat kembali kepada Allah, dan ketika maksiat itu hendak ataupun berada di hadapannya lagi untuk dia lakukan, pada saat itu dia benci sekali untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Samalah seperti bencinya dia ketika dia sudah tadi berada di dalam neraka, diselamatkan oleh Allah dalam neraka. Agak-agak orang tu nak tak masuk ke dalam neraka lagi? Pastilah tak nak. Macam itulah dia hendaknya tidak nak melakukan perbuatan maksiat tersebut, perbuatan ingkar dan juga kufur tersebut. Yang paling famous, tuan-tuan, perbuatan kufur yang banyak dilakukan oleh manusia ini yang beriman, dan juga tambahkan lagi pula orang yang tak beriman, tentang nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat Allah. Maksudnya, ramai golongan manusia ini yang tidak bersyukur kepada Allah. Dan penyebab utama manusia ini tidak bersyukur kepada Allah, penyebab utamanya juga mata, telinga, hati yang Allah anugerahkan kepada mereka tidak mereka pergunakan untuk menghayati, untuk mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Jumu'ah, setiap subuh Jumat kita dengar imam baca pada subuh Jumat itu, doa yang pertama khususnya surah As-Sajdah, di antara ayat tersebut Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Allah sebut tiga unsur ni, ini adalah satu menunjukkan ya keistimewaan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Hati ini maksudnya termasuk akal, fikiran. Ramai orang yang bagus pendengarannya, tapi tidak ramai orang yang suka mendengar nasihat, mendengar perkara-perkara yang baik. Sebaliknya dia suka betul mendengar gosip, benda-benda yang tak buruk, mendengar aib orang lain. Ramai orang yang baik penglihatannya, bagus pandangannya, tapi tak suka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Bekat betul mata dia nak membaca Al-Quran, bekat betul mata dia nak melihat ciptaan Allah yang indah ni untuk memuji Allah. Tapi kalau ciptaan makhluk, oh hebatnya bangunan ni, cantiknya hotel ni. Tapi ketika dia melihat ciptaan Allah yang tiada siapa yang dapat menciptakan, hanya Allah sahaja, dia tengok langit, dia tengok matahari, tiba-tiba waktu malam matahari tenggelam, muncul pula bulan. Tak ada kot sepatah ucapan Subhanallah. Dia tak heran. Tapi kalau ciptaan tangan manusia, wah, dia sungguh sangat-sangat kagum. Padahal manusia dan juga apa yang dibuat oleh manusia itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga tadi, hendaklah kita benci untuk melakukan perbuatan kafir, perbuatan kufur, seperti mana kita benci kalau Allah hembankan kita ke dalam api nerakanya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah akan kita teruskan lagi kelebihan berkasih sayang yang keenam pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'na fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.